Selamat datang, Blair. Yo, what's up? Apa kabar, men? Selamat datang kembali di channel kembangan kalian. Belakangan ini, kalian sering bertanya-tanya. Kemana nih si Mary? Kemana si Mary Batak gitu ya? Kau tidak pernah nongol, kau tidak pernah upload apa channelnya sudah dijual. Bajingan, bangsat. Ya terserah saya, ini channel saya. Mau saya upload kek, mau saya gak upload, terserah. Yang punya hak penuh dan saham penuh di sini ya saya, terserah kalian. Kok terserah kalian, terserah aku. Mau upload, mau gak? Ya kalian jangan ngatur-ngatur. Kalian pengangguran, enak, tidak kerja, tidak ngapain-ngapain. Sedangkan saya kan sibuk. Syuting sana sini, main film, kerja ketemu orang-orang kreatif, banyak kegiatan saya kalau kalian pengangguran. Hey, ingat itu, hey. Sky. Guys, tunggu ya, iklan dulu bentar ya, biar saya dapat uang tambahan, biar bisa buat party. Let's go. A Day in My Life. Kembali lagi ya dengan saya, tentunya Mary Esek. Dan di sini saya bakal menggunakan skincare rutin saya ya. Yaitu produk dari Scarlett, ada Face Care Acne Series yang terdiri dari yang pertama itu ada Acne Facial Wash. Dan kandungan yang terdapat dalam Acne Facial Wash ini diantaranya seperti ini ya guys. Ini bisa membantu menghilangkan jerawat dan membuat wajah jadi bersih dan cerah ya. Untuk teksturnya kurang lebih seperti ini. Dan ini biasanya saya pakai sebelum saya berangkat kerja sih. Sebelum berangkat kerja dan sesudah kerja. Dan setelah itu saya menggunakan acne serum. Kurang lebih teksturnya seperti ini ya guys. Ini di wajah juga enak. Dan sangat ampuh untuk menghilangkan jerawat. Adapun manfaatnya kurang lebih seperti ini. Manfaat dan kandungannya. Let's go. Dan setelah memakai acne serum ini, tentunya tidak lupa juga di sini ada anu ya, krimnya juga. Di sini ada acne day cream dan juga acne night cream. Kurang lebih teksturnya seperti ini, guys. Terus di wajah juga enak. Ini benar-benar bisa membantu menghilangkan jerawat-jerawat yang membantu sih pastinya sih. Terus untuk baunya sendiri juga harum. Adapun kandungannya yang terdapat antara lain seperti ini. Manfaatnya juga banyak sekali guys seperti ini. Dan untuk kalian yang mau membeli produk Scarlett, kalian bisa kunjungi Instagramnya di sini sangat jelas dan detail sekali ya guys pastinya ya guys. Dan produk ini sangat aman digunakan. Dan harganya juga sangat terjangkau sekali. Oke, aku cinta Scarlett. Shoo. Oke ya. Ya karena balik lagi tuntutannya karena saya dapat iklan, dapat endosan ya mewajibkan saya ngonten, Cuk. Sebenarnya saya ya gimana ya, Cuk? Sebenarnya saya sudah agak sedikit di titik upload enggak. Aduh, males, penyakit males saya sudah kumat anjing. Tapi berhubung saya ada iklan masuk ya mau gak mau ya aku selipkan lah nanti di video ini ya, siapa tahu meskipun AdSense sudah jarang cair kan dapat iklan lumayan, istilahnya dapat 700 ataupun 1 juta kan bisa buat playtrip bro, bisa buat party. Kalian nggak bisa party karena kalian pengangguran, ngentot sekali, fuck. Sorry, jangan dimasukin hati, jangan baper, ini hanya bercanda. Oke, kali ini saya bakalan review Abidin dari produk collab ini ya, kayaknya collab anggur merah sama bir Singaraja. Kan kalau Abidin sebelumnya kan di video ini kan saya sudah pernah buat kan, dan itu lumayan lah dapat views bisa beli Amer. Dan ini bir Abidin Singaraja ini kemasannya ini dalam bentuk kaleng seperti ini sih. Dan ini masih segel ya Cuk, kurang lebih seperti ini.
Oke guys, langsung saja kita coba ya. Ini masih segel ya. Gimana sih kalau produk-produk Abidin dari Bir Singaraja ini ya, Raja Rimba, Singaraja. Dan ini disajikan secara dingin ya, pastinya saya ambil dari kulkas. Dan ini alkoholnya 80%, cuy. Ukurannya 320 ml. Campuran seru super gaul. Kan kalau misalkan kita campur biasanya Amer 1 plus bir 1 pakai es batu, enak kan? Kalau ini coba apakah sama rasanya atau ini lebih manis atau gimana, enggak tahu ya. Soalnya saya pertama kali juga ngerasain kayak ini. Untuk lebih afdol biar tidak dikira ini Fanta, kita tuang di gelas. Warnanya tapi enggak terlalu merah ya, guys. Apa karena lighting juga terlalu merah? Emang gini ya, agak kayaknya ini kebanyakan birnya sih. Langsung saja saya coba saja. Cuk, mati rek, korek. Korek, but. Kalau ini sih aku menilai sih rasanya ini lebih ke strong ke birnya sih. Amarnya rotok kalah sih. Sumpah rasa birnya ini lebih strong sih. Kalau aku pribadi ya, lebih enak Amer 1, bir 1. Entah itu bir apa aja sih. Langsung dituang, kasih es batu itu kayaknya lebih enak. Anjir, logur kelipanku. Kayaknya lebih enak itu sih. Tapi so far ini kan murah kan, harganya cuma 25.000 kalau nggak salah ini tadi beli. Enak sih. Tapi kalau aku pribadi lebih suka ya itu langsung dicampur langsung lah. Buat kalian tim mana? Tim Abidin yang dicampur secara ori, Amer 1 atau mungkin Bir Bintang 1, atau yang langsung kalian ini? Komen ya di bawah ya. Ya kalau untuk ukuran rasa, kurang lebih ya namanya bir ya sama Amer ya pasti enak ya, nilainya ya 8. Balik lagi, apalagi Abidin ini kesukaan cewek-cewek horny, kalau udah minum ini dikit seperti ini, wah gairahnya langsung meningkat, langsung bang entot aku dong, entot aku dong, langsung seperti itu. Buat kalian kontolodon yang suka sange, jangan sekali-kali Anda ya meminum Abidin, kalau tidak kontol kalian bertebangan bersama kontol kalian berterbangan di mana-mana. Oke, sekali lagi saya bikin konten ini hanya untuk just for fun, jangan ditiru. Buat hiburan kalian pala pengangguran rakyat jelata. Datang lagi, bud. Oke, sebelum di closing kita coba segini dulu ya. Ah, enak guys. Ya rasanya anjay gurinjay, segini papap, rancak banah, enak sekali pokoknya guys. Jangan lupa subscribe buat yang sepemahaman, kalau gak sepemahaman cabut sajalah, saya tidak mengharapkan ditonton buat yang tidak sepemahaman. Karena channel ini tahu sendiri 18 plus. Enak buat kalian pengangguran pasti tidak bisa beli ya. Jangan lupa follow my Instagram. See you next content. Enjoy. Jangan lupa stay MTH. Tapi jangan resek. Let's go. Skye.